Bakmi Ayam BBT. Rekomen untuk kalian yang cari bakmi legend. Mie legendaris di daerah Jatinegara. Penggemar bakmi wajib coba. Harga cukup tinggi tapi berbanding lurus dengan cita rasa yang ditawarkan. Halal, bakminya ayamnya enak. Dan ternyata BBT punya banyak menu pilihan. Tidak hanya bakmi, ada nasi, sayur asem, nasi goreng, dan lain-lain. BBT Babah Tong. Itu pangsit basonya, ini ayamnya. Mantap, oh, sayurnya. 2. BKB Matraman. Buka 24 jam. Bebeknya enak dan banyak variannya. Mereka juga jual paket rame-rame mulai untuk 3 orang bisa lebih. Harga paket mulai 300 ribuan sudah dapat banyak. Untuk harga satuan mulai dari 20 ribuan. Untuk rasanya enak dan yang paling suka di sini yaitu variasi sambalnya. Salah satunya ada sambal mangganya persis rujak, jadi sensasi pedas dan segar untuk dimakan. Tempatnya enak, nyaman, karyawan ramah, cepat penyajian. Tiga, es podeng dan es doger Mang Apai. Buka jam 11 siang sampai 6 sore. Es podeng legend sejak zaman SMA. Esnya enak, isiannya lumayan lengkap. Letaknya juga strategis dekat dengan halte Transjakarta. Depan gereja Katolik Santo Yosef Matraman. Jika makan di tempat, bisa sekalian nyobain siomay di sebelahnya, cuma 1.500 per pis, rasa lumayan lah. 4. Hadrami House. Buka jam 11 siang sampai 9 malam. Restoran Arab yang paling enak di Jakarta. Resto hidangan Timur Tengah dengan suasana cozy, mewah, bersih dan harga murah. Rekomendasi biryani ayam, sis tawau, dates mil, Ali, roti kubus. Kambingnya empuk banget, ayamnya enak banget. Layanan ramah dan cepat, tempatnya luas dan bersih. Dan ini dong Yan. Dan yang ada nasinya cuma daging semua. 5. Handayani Prima. Buka jam 11 siang sampai 7 malam. Restoran menu Indonesia. Sop iga dan seafoodnya enak. Makanannya gak pelit bumbu, enak banget. Semua makanannya enak di sini. Restoran luas, ada 2 lantai dan beberapa private room yang bisa digunakan untuk acara. Ada toilet di setiap lantai dan musola di lantai 2. Parkir cukup luas. 6. Gudeg Bu Darmo asli Jogja. Buka jam 7 pagi sampai 5 sore. Gudeg legend di Matraman. Dari semua gudeg yang pernah dimakan. Selain di Jogja, ini yang paling enak. Ada aroma yang beda di gudeg sem kreceknya. Tahu tempe bacemnya khas deh. Sedep, yang paling khas si telurnya, mirip dengan telur gudeg di Jogja, dan rasanya pas. 7. Sintana Bakery. Buka jam 7 pagi sampai 9 malam. Bakery legend dari zaman SD. Roti polo coklat di sini, dan sampai sekarang tetap yang terenak. Coklatnya bukan yang manis banget dan bikin batuk gitu. Dan remahan polo di atas roti bikin tambah enak. Roti triangle juga favorit. Bentuknya segitiga isinya coklat keju. Di atasnya ada custard. Kalau baru mateng, coklatnya meleleh. Yummy banget, anget-anget empuk. Eklairnya enak, selain roti ada banyak jajanan pasar juga kayak kroket. 8. Sop Ayam Panim, Junet, buka jam 8 pagi sampai 9 malam. Soto ayam khas Klaten di area Matraman Jakarta Timur. Rasanya enak, ayamnya pakai ayam kampung, rasa dan lezatnya sama dengan yang asli di Klaten. Toppingnya ada aneka gorengan dan sate tusukan, paling suka perkedel sama telur puyuhnya. Harga dijamin murah dan karyawannya ramah. Parkir motor atau mobil di pinggir jalan depan warung. Prokesnya berjalan baik.
9. Tahu campur, tahu tek. Buka jam 6 sore sampai 12 malam. Ini mungkin warung Jawa Timuran yang rasanya mendekati otentik. Rujak cingur, tahu tek, tahu telur tersedia di sini. Selain itu, ada juga tersedia Wingko. Rujak cingur paling enak di Jakarta. Harga 26.000 porsi gede banget. Pelayanan cepat, rasanya mengingatkan dengan tahu telur di kampung. Kondisi warung cukup bersih. Harga juga terhitung bersahabat. Kerupuknya banyak dan apabila kurang boleh minta lagi. Sepuluh. Toko Roti Tegal. Buka jam 7 pagi sampai 7 malam. Toko roti legendaris, rekomen khususnya jajanan pasarnya, harga ramah, rasa luar biasa. Salah satu roti jadul yang enak menurut saya, rotinya lembut dan banyak varian rasanya. Juga tersedia kue basah juga di sini. Menjual berbagai jenis roti. Ada roti tawar gandrum, berbagai kue basah dan ada juga kue ulang tahun. Makanannya enak-enak, parkiran juga lumayan, walaupun pinggir jalan raya. 2. Munich Restoran. Buka jam 10 siang sampai 10 malam. Restoran dengan menu masakan khas Indonesia, rasanya enak, tempat bersih dan luas. Terdapat menu tengah yang enak-enak. Sapo tahunya enak, ikan gurame bakarnya enak, ayam gorengnya enak, rendangnya enak dan minumannya segar. Masakan di resto ini enak dan cocok di lidah. Cita rasa kuliner Indonesia, suasana resto cozy dan friendly, pelayanannya oke banget. Ruangan AC indoor atau bisa di outdoor untuk yang butuh smoking area. Mie Aceh Atakana 2. Buka jam 11 siang sampai 11 malam. Di sini mie Acehnya enak, bumbunya medok. Apalagi kalau pedas pakai banget, pilihannya ada daging, seafood, cumi. Bisa dipilih mie basah atau rebus atau goreng. Nasi goreng daging sapi rasanya enak banget, mie Aceh daging rebus dagingnya banyak gak pelit. Di sini makanannya enak semua, rekomen untuk penggemar mie Aceh. Tempatnya bersih dan harga terjangkau.